Nah ya, kalau dari jaket kemungkinan ya mungkin bisa 10 ke tahun ini. Tahun 10 rumah ya? Ini berapa satu rumah? 17,5. Kalau memang seperti itu harus berapa cuma 17,5 dari Basnas. Berarti dari 17 rencana ini baru sudah satu yang diberikan Pak ya? Iya, nanti tergolong satu yang dia roboh. Gamong satu roboh, dua ini berarti ada tiga ini yang di bulan Januari ini. Ya, kalau mau nanti masih ada lagi, tidak hanya 10. Kalau 17 juta kali 10 kan baru 170. 20 bisa? 20 ya. Kalau mau ada. Targetnya 20. Targetnya 20 ya, tahun ini Pak. Iya. Targetnya tapi minimal 10. Pak Sudi melihat manfaat yang diberikan Basnas terhadap warga kurang mampu atau zuafa ini ada itu enggak Pak? Harapan untuk warga bisa menyalurkan zakatnya melalui Basnas Pak? Ya, jadi gini ya, di samping Basnas itu kan ada LAS ya, lembaga amil zakat, dan itu sudah bergerak semua ke masyarakat. Nah, kami baru nyisir ke ASN vertikal maupun OPD, dan ini yang kami, makanya Pak Bupati nanti kan mungkin terus memberikan support pada pegawainya untuk mengeluarkan zakat gajinya. Melihat manfaat yang sudah manfaatnya kayak gini, gerobak dorong dan sebagainya. Gerobak dorong kami paginya tahun ini 50 baru transfer 20 kemarin. Paket miskin yang konsumtif maupun produktif kan 50% produktif, 50% konsumtif. Nah ini nanti sesuai itu, maka seharusnya setiap tahun itu sudah tersalurkan semua bisa dari situ, ya kan begitu. Tahun ini target zakatnya berapa? Targetnya ya tinggi. Targetnya tinggi karena kemarin kan baru 2 M, tapi potensinya seharusnya 5 M. Oh begitu ya.